Oke, guys, seperti ini ya untuk center Nightcore MH10 versi lama. Kurang lebih seperti ini, sudah selesai servis dan kita sudah pasang, siap dikirim untuk pemiliknya yang ada di Tangerang sana. Dan kita juga banyak cek, setelah selesai kita cek durasi panjang yang pertama, yang kedua cek baterai pembacaannya normal atau tidak, dan yang ketiga yaitu tes, ya yang penting tes durasi udah oke, tes fitur charging oke, tes pembacaan baterai juga oke. Dan ini adalah tampilan ketika tes outdoor, kurang lebih seperti ini, dan seperti ini cahayanya, guys. Ya, mungkin yang belum pernah bandingin lampu, silakan Anda bandingkan sendiri untuk gunakan kamera dan nyalakan senter Anda di kegelapan seperti ini atau tidak, atau lebih terang lagi, silakan Anda yang menilai sendiri. Jadi mungkin terlihat nggak begitu terang, namun di sini aku rasa cukup bagus ya, udah oke. Kita juga coba sorot-sorot sampai 80 meter kurang lebih seperti itu, dan di sana itu sekitar 50 meter kita zoom ya, itu di situ ada satu binatang yang kelelawar ya mungkin, nah itu mungkin yang hanya terlihat matanya saja ya guys, itu bintik kecil banget. Dan begitu saja review dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.